Sekolah di Niata juga dituntut dapat memberikan dampak manfaat keberadaannya sekolah, tak hanya untuk sekolah, tapi warga sekolah, bahkan ke masyarakat. Maka di dalam bayangan kami, waduh, ini harus bergerak keluar, dimotivasi oleh Pak Julaidi, kemudian Bu Lupita. Maka kami pun sudah berproses surat itu, Pak. Ya. Bahwa tolong dong, jangan buang sampah di dalam sekolah. Anak-anak di sini yang diutamakan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah adalah memang keaktifan dan pembinaan karakter untuk siswa. Jadi guru hanya sebatas mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk apa yang akan dikerjakan oleh siswa tersebut. Kalau untuk dari yayasan, Pak Okta, saya yakin yayasan Superius ini kalau memang kondisinya sedang, pokoknya saya yakin didukung. Walaupun bagaimana, asal memang perancangannya bagus, saya yakin. Karena saya sudah hampir lama mengikuti tentang Superius ini dan memang guru dan siswanya didikannya lumayan, tingkat kedisiplinannya dan loyalitas untuk sekolah ini sangat tinggi, Romo. Saya yakin itu. Tidak banyak yang saya sampaikan, kalau Saverius saya yakin karena tadi sudah saya bilang, saya juga alumni sekolah Saverius ya, kebetulan sekarang Franciscus namanya. Kalau pendidikan karakter, baik dari lingkungan, ketat dulu. Malahan dengan karakter-karakter yang sekarang saya pikir melekat di jiwa saya terkait dengan keadaan negara kita sekarang ini yang apa ya, sampai-sampai didirikannya KPK mungkin. Ada dinas pendidikan yang terus-menerus juga memberi arahan-arahan kepada kami, karena sangat disadari bahwa kami ini ada, pertama harus berada di pihak pemerintah melalui dinas pendidikan, tapi pada sisi lain kami juga ada Yayasan Saverius yang pusatnya ada di Palembang. Dalam banyak hal memang harus dipadukan, kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh yayasan, dan yayasan juga menyampaikannya kepada kita di daerah-daerah, di koordinator-koordinator. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan secara singkat. Nanti Bapak Ibu diverifikasi bagian administrasi itu di laboratorium IPA, itu bagian administrasi. Kemudian untuk di lapangan silahkan nanti Bapak Ibu berkeliling. Di bagian ini ada bank sampah, kemudian ada toga, ada kantin, kemudian aneka tanaman, konservasi air, dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu kan dia kayak perdu kan dia rendah.
daerah, dan kalau ini kalau lagi nyiram, kalau dari atas, kalau kita nggak ada sih. Lagi ke tempat ini tadi jadi kuat dan botani itu lebih bagus dari taruh ke sini ambil salam bisa diambil pak ya ada ya terus disiapkan untuk anak-anak sebagai kader Adiwiyata dikenalkan tentang Adiwiyata itu apa, banyak tentang Adiwiyata, kebersihan sekolah juga termasuk Adiwiyata, dan pengelolaan semuanya, pengelolaan tanaman, terus pengelolaan sampah itu termasuk Adiwiyata. Itu saja saran dan masukan dari saya. Kami selanjutnya kami akan tidak lama sih karena kami akan lanjut ke SD3 untuk verifikasi di sana sudah ditunggu. Jadi saya berterima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat untuk SMP Saverius untuk mendapatkan kategori Adiwiyata. Kami tadi di dalam pelayanan pengungkapan atau mungkin tingkah laku kami ada yang kekurangan. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kami sungguh sangat mengharapkan bimbingan teknis, arahan, atau apapun sehingga kami di sekolah ini bisa melaksanakan, bisa maju bersama sesuai dengan kehendak dari Adi.